upgrade ke pro, baru PS ini alhamdulillah sekarang sudah pro, jadi lewat dari 40 menit masih bisa on. Insya Allah untuk besok kita streamingkan, biar UI-nya bisa saya masukkan ke Zoom saya ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Irji untuk menyampaikan beberapa hal rangka persiapan webinar besok yang akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 3. Kami persilahkan kepada Bu Irji. Sana maksudnya abis itu harus ketinggalan lari di sana ya, nak. Mengaliring, mengaliring Jumat. Teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Assalamualaikum, bisa didengar semuanya? Suaranya putus-putus. Ada. Suaranya putus-putus. Ada, Bu, ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Kang Roman. Ini kan misalnya ya, saya saja yang berbicara, bisa tidak Kang Roman? Udah di-mute semuanya, Bu. Yang ibu belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, perkenalkan saya Bu Irsi. Bu Irsi dari Jateng, dari Kabupaten Pati Jateng. Saya harapkan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat-sehat. Besok kita dijadwalkan jam 3 sore sampai dengan jam 6. Nanti akan ada pelaksanaan webinar. Saya harapkan webinar ini benar-benar dilaksanakan dengan digunakan waktu yang ada sebaik mungkin, terutama daerah-daerah yang punya permasalahan. Oke, jadi misalnya minta dukungan dari pejabat yang kita kan perlu sharing dengan kita, ataupun ada banyak misalnya nanti bisa kita sharing di sini, kita bahas bersama misalnya seperti apa dan bagaimana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, usahakan ketika besok kita melaksanakan webinar, kita besok maksimalkan cari tempat sebaik mungkin yang mana sinyalnya ya biar diganggu nanti, jadi tidak potong-potong nanti pemahaman. Oke, terus yang ketiga, mungkin dari webinar ini nanti, mungkin dari webinar ini nanti kita tahu, oh iya seperti ini toh yang diharapkan, termasuk data-data. Saya butuh rekapan data teman-teman semua se-Indonesia. Kalau yang Dikmen itu SMA, SMK, SLB, itu saya butuh sampai dengan tingkat kabupaten. Sedangkan yang Dikdas, kami butuh tingkat kecamatan. Oke, itu mohon diinfokan ke teman-temannya lain. Saya sudah buat grup data juga dan maksimal paling lambat dikumpulkan tanggal 20 September 2020 23.59. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di sini. Mungkin nanti kita bisa mencoba sampai 1 jam ya, biar tahu lah nanti perkembangannya seperti apa, ini bisa berkelanjutan atau khusus di tengah jalan. Itu yang saya harapkan. Salam press buat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bu terhormat, bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Irji yang sudah menyampaikan beberapa hal dalam rangka persiapan untuk webinar pengurus se-Indonesia. Untuk selanjutnya, teman-teman besok jika ada ya hal yang akan disampaikan, dengan cara melambaikan tangan, sehingga nanti unmute-nya bisa saya matikan, ya, jadi biar keluar lagi audionya. Sekarang ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, Bu Siva, silakan dari Kota Tangerang. Audionya dihidupin, Bu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Indonesia semua. Salam mendidik. Salam kenal juga. Ini buat Banten, Kang. Kita ada 4 kabupaten, ada 4 kota. Kita baru di Kota Tangerang, baru start aja kemarin sudah sangat dah ya. Terus gejolak itu akhirnya menimbulkan seluruh anggota keluar grup dan mengundurkan diri dengan Japri. Kumaha tuh ini ngebentuknya lagi, kumaha tuh Ibu Irji mohon arahan. Soalnya saya sangat menyesal karena moto dari Kota Tangerang adalah akhlakul karimah, tetapi akhlaknya tidak ada gitu. Kita masuk, kita langsung dijegal begitu saja dan kita tidak dipertemukan. Jadi akhlakul karimahnya hanya belaka ternyata. Mohon arahannya nih Ibu, Kang Roman. Itu aja kali ya, soalnya kalau nggak kompak dan nggak kebentuk lagi ya solid, ribet juga ini Kota Tangerang, Masya Allah. Wassalamualaikum, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Irji, mungkin ada tanggapan. Waalaikumsalam. Mbak Siva, terima kasih tadi sudah memberi pertanyaan yang seperti itu. Sebetulnya itu tugas kita semua sih. Tugas kita semua. Apalagi teman-teman yang ada di dekat Tangerang, ada enggak? Kang Roman. Kang Roman, ceritakan siapa itu Kang Roman? Ada apa sih? Itu Kabupaten Tangerang. Kabupaten Serang itu dekat ke Kota Tangerang. Kabupaten Serang itu udah dari Depdele. Dari bupatinya belum. Begitu ya. Gini Mbak Siva, Mbak Siva. Mungkin gini, nanti keluhannya apa? Keluhannya apa? Bisa ketemu bersama dengan pengurus yang ada di Kabupaten Serang. Di Kang Roman G. Jadi paling tidak seperti itu. Saling sharing juga, saling sharing di situ, karena di situ memang butuh apa ya namanya pemahaman, butuh sinergitas Mbak. Kalau memang hanya Mbak Siva sendiri yang saya tidak akan bisa jalan Mbak Siva, karena di sini kita butuh link-link juga ke pejabat, oke? Kita butuh link-link ke pejabat, kita tidak bisa pribadi di sini mengajar semua itu. Ya, sementara seperti itu dulu, oke Mbak Siva ya. Mungkin ada yang lainnya monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya ada yang mau ditanyakan untuk persiapan besok. Iya, Pak Saiful dari Sleman. Silakan Pak Saiful. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa semuanya. Salam kenal. Saya Bu dari Sleman. Ini cuma mungkin minta mohon izin aja. Mungkin ketika besok, ketika kita sudah webinar, sudah dimulai, mungkin kan
teman-teman di tempat yang lain, dari kabupaten yang lain, juga punya beberapa channel seperti yang kemarin sudah ada yang didaftarkan di grup pusat juga kan, juga ada siapa saja yang seperti itu. Artinya ketika mungkin di daerah juga punya channel itu, kemudian di-live-kan selain dari Pak itu kira-kira diperbolehkan atau tidak. Artinya kan, maksud saya begini, ketika di-live-kan mungkin dengan channel sendiri seperti yang sekarang ini juga saya live-kan, itu biar anggota kami yang di daerah bisa mengikuti, walau tidak mengikuti Zoom-nya, itu bisa, oh informasinya seperti ini, begitu. Bagaimana Pak Roman? Iya, siap Pak Saiful, insya Allah untuk besok kita streaming di YouTube ya. Untuk hari ini belum tak, karena tadi memang baru saya upgrade ke Pro. Itu tadinya saya mau pakai yang unlimited, jadi kan yang pakai education itu. Ternyata nggak bisa-bisa, jadi akhirnya tadi beli melalui Shopee, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah unlimited, tinggal di streamingkan ke YouTube. Insya Allah besok kita pakai streaming. Jadi kalau itu nanti yang tidak bisa mengikuti Zoom, nanti bisa mengikuti streamingnya di YouTube. Mungkin tambah kalau tahu, tapi ya kalau seperti yang itu nanti dari gambar videonya lebih bagus ya. Tetapi seumpama tadi saya belum kita pakai yang harus apa yang oh itu tadi Zoom-nya yang pro. Sekarang ini pun kan seperti contoh ini sebenarnya saya live di live streaming. Kebetulan pakai seperti saya untuk streaming di mengajar itu saya pakai OBS. Jika sudah pakai aplikasi OBS atau yang lain pun tanpa harus sudah bisa di live gitu. Artinya ketika nanti di besok setelah ketika webinar mungkin di tempat yang lain teman ada di tempat yang lain kita melivekan juga bisa di channel diizinkan seperti itu maksud saya. Saiful ada di grup data nggak? Kalau di grup data channel saya belum kemarin karena saya berpikir saya mau masuk takut saya mungkin saya semangat tetapi terus kemudian ketika di ternyata saya belum bisa nanti menunggu kinerja teman-teman yang lain. Sore tinggalkan nomor di ini kontaknya Pak Saiful di ini ya di ya bisa Pak Saiful. Oke. Siap. Silahkan ditunggu Pak Saiful. Nanti kita komunikasi lagi. Gimana yang lain masih ada lagi? Boleh acungkan tangannya yang mau menyampaikan sesuatu. Pak Yuda dulu ya. Pak Yuda itunya apa namanya? Bisa dengar nggak suara saya, Pak? Ya, Pak Yuda, silakan. Ya, suara saya sudah bisa didengar, Pak? Sudah, bisa. Sudah masuk? Jelas, Pak. Oke. Pak Yuda, selamat pagi. Terima kasih, Bu Irsi, Pak Ali, dan sebagainya. Kalau sudah bisa masuk, ya tidak apa-apa. Terima kasih. Karena ini kebetulan saya juga proses untuk mempelajari, ya. Oh, iya. Ya. Besok sudah. Karena ini sudah masuk.
Oke, selanjutnya Pak Rasmani sama Yul. Cicak awang kamu. Silakan Pak. Satu. Pak Rahman. Ya, gimana Pak Rahmani? Yang perlu ditanyakan untuk besok itu ya apa ya kami pesan untuk besok dan Ramayu mengerti sudah dapat ya dari Bupati dan Bumbu akhirnya cuman kami yang bertanggung saja ya Pak jadi ya dikannya juga asik padahal kami sudah tahun lewat di koran juga ada sudah mas sampaikan tapi mereka tidak ini maksudnya tidak ada respon gitu guru di SMA itu kendala jadi ya gimana ini amin sinyalnya itu stabil nggak Pak ini kesininya putus-putus ini jadi kurang jelas kita kurang jelas ya iya putus-putus suaranya tapi kalau suara yang lain bagus tadi Bu Irji bagus Pak Yuda juga bagus suaranya tadi putus-putus ya kan ya ini Pak, udah stabil Rasani coba perhatikan aku ini mau berak omak kan bilang itu agak mantap siapa yang berisik ya enggak Pak Pak Roman ya ya cuma agak teman-teman ya Pak ya persiapan besok webinar ini bagaimana ya kendala di lapangan men gitu untuk keadaan kita nggak bisa mengakomodir mereka karena mereka tidak ini nggak Rastani masih putus-putus. Bolehlah besok ikan ya. Kendala apa saja yang sama Yu cuma harus cari sinyal yang bagus. Mas Anang silakan disampaikan. Halo. Jangan ada yang dangkal. Nana ada yang disampaikan? Nana ada yang mau disampaikan? Mau menyampaikan ini kok kenapa putus-putus ya? Itu sih bagian udah saya dengar sih. Ya kalau di suara Mas Nana alhamdulillah jelas. Kalian pergi lah. Ini marah juga. Bisa didengar Pak? Ahmad Sari Utara. Halo Pak. Ya, halo. Didengar. Pak Ahmad Sari. Ya dari Korea Utara. Kedengeran ya, Pak? Ya Pak Ahmad Sari bagus. Ya. Iya mantap. Yuk silahkan nyanyiin. Ya. Perkenalkan Pak, kami dari Provinsi Kalimantan Timur. Hambalang. Hambalang, Ketua Provinsi Kalimantan Timur. Ingin bertanya aja untuk kapasitas Zoom besok itu berapa orang? Dan yang kedua 100 Pak. 100 ya. Iya. Terus yang kedua Pak, apa tidak ada pengategorian untuk perwakilan tiap provinsi gitu Pak atau kabupaten kota gitu nah berapa satu kabupaten kota itu
Bu Irji, silakan bisa dijawab. Oke. Baru mark ya. Ya sudah. Oh, gitu. Terima kasih pertanyaannya Pak Ambu Alang nggih yang dari Kalimantan ya. Ini Pak Ambu. Ambu gini nggih. Jadi webinar sebetulnya itu ada pembatasan. Jadi kita sebetulnya itu hanya screening, hanya 100 peserta yang diutamakan. Tapi kita besok usahakan streaming via YouTube, Pak. Jadi meskipun teman-teman yang lain tidak bisa ikut gabung ke link kita, tapi teman-teman bisa mengikuti lewat YouTube. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nih Pak Gif, untuk pelaksanaannya itu kan hanya sekitar 100 orang. Nah, itu diusahakan ketua provinsi, ya provinsi ada dua orang lah perwakilan untuk masling Zoom kita. Nanti menyampaikan keluhan-keluhan apa yang ada di setiap kabupatennya. Jadi nanti akan memberikan durasi waktu khusus buat para ketua provinsi itu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten-kabupatennya. Makanya saya sarankan seperti ini Bapak Ambu. Jadi ketika besok jenengan menyampaikan, ketika jenengan menyampaikan ketua umum ke Pak Nas, direkap dulu yang mau dibahas, apa yang mau disampaikan dari seluruh kabupaten-kabupaten yang ya di provinsi Pak. Siap. Ambu nggih. Nggih nggih. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ambu? Satu lagi Bu. Masalah data tadi itu tanggal berapa tadi? 20 September. Masalah data 20 September 2020 jam 2.35 WIB. Karena data itu nanti kami bawa waktu RDP ke Senayan, Pak. Nah, untuk data itu maksudnya dari semua anggota di setiap kecamatan atau seperti apa Bu? Tadi sudah saya sampaikan. Oke, Pak, Pak Ambu udah ke grup kita belum? Sudah. Oh, sampun nggih. Ini begini, untuk yang SMA, SMK, SLB, kami punya rekap sampai di kabupaten. Untuk SMA, SMK, SLB, untuk TK, SD, SMP, kami minta rekapan sampai dengan kecamatan. Jadi semua terekam. Nggih, untuk yang tidak sampai kan, yang cuman kan tidak apa-apa. Nanti datanya yang bawa provinsi tersebut. Nggih, yang bawa provinsi tersebut. Halo Pak Yuda. Satnas Bu. Iya, jadikan satu di provinsi tersebut. Oke, siap Bu. Makasih. Oke, sambung. Ditanya sambung. Udah, itu aja Bu. Makasih Bu. Wirsa. Iya. Oke. Lagi kerja. Iya. Enak ya, lagi ngapain itu, Pak? Lagi mau petak aku, Bu. Nih. Masih okay, ada lagi okay, yang okay mau menyampaikan. Lagi nyetak kata gue. Bosin tangannya. Ada yang mau menyampaikan boleh diacungkan tangannya. Lambaikan tangan. Tadi. Baik Padang. Abdul Karim, ada yang mau disampaikan Pak Abdul Karim? Pak, saya ini baru buka Mbak, jadi informasi sebenarnya saya belum paham Pak. Kalau bisa dijelaskan sedikit Bu. Yo, tadi kelewat. Ya, minta tolong Ibu, jadi tak jelaskan tadi. Penjelasan yang bagian mana Pak? Yang data atau yang mana? Mungkin dari awal bukan saya baru tadi Bu. Ya karena
saya tadi di jalan kan dari buka itu. Iya. Dari awal lagi ya? Ya, minta mohon ya, saya kan baru buka, enggak tahu jadi ceritanya. Iya. Kang Roman, halo Kang Roman. Ya, Bu. Dibantu itulah. Masa kan ini loh. Halo Pak Abdul Karim. Iya, Pak. Jadi begini Pak Abdul Karim. Iya. Besok linknya kita share lagi ya Mas ini. Tolong Pak Abdul Karim, itu namanya nanti jangan Pak Abdul Karim ya. Tapi ya. Kabupaten atau provinsi. Nama kabupaten mirip ya. Atau nama provinsi nama aja enggak apa-apa. Nah, untuk besok teman-teman, misalkan teman-teman anggota Pak Abdul Karim di sana, kalaupun ya, mereka nggak bisa gabung di Zoom, besok bisa lihat ya streamingnya di YouTube ya, besok di share link YouTube-nya. Jadi ya, gitu ya. Pak Abdul Karim apa? Ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi Pak Abdul Karim? Jelas? Besok ya, jam 3 waktunya Pak Abdul Karim ya. Jadi jam 15.00. Pak Abdul Karim dari mana? Dari Sumatera. Kabupaten Morjambi, Pak. Provinsi Jambi, Kabupaten ya, Morjambi. Oh, iya, kalau waktu Indonesia Barat insya Allah besok jam 15.00. Jam 3, Pak ya? Iya, jam 3. Ya, enggak usah jelas lagi ya, Pak Karim ya. Iya, Bu, iya, Bu. Besok udah itulah nanti terekap lah, intinya itu ya. Besok itu dipersiapkan ya Pak Karim ya, ya. Disiapkan ya, termasuk sinyal, terus apa namanya, apa-apa yang mau disampaikan, apa-apa yang mau ditanyakan ya. Ya. Permasalahan-permasalahan apa yang mau disampaikan saja ya. Ya. Intinya seperti itu ya, ya. Kan ada yang mau tanya lagi Kak Roman? Cukup ya. Pak Irji. Input makan Dewi Anda bagi-bagi ya. Belum. Roman. Iya. Boleh melambaikan tangan biar bisa terlihat oleh saya. Pak Roman mau nyicin. Oke, Pak Saiful monggo. Ya, Pak Saiful. Yang tadi saya dengar keterangan dari Ibu juga dari Pak Roman, bahwasanya Pak Roman memberikan informasi bahwa Zoom yang dipakai itu kan sudah apa? Sudah pro ya. Yeah, dan yeah, setahu saya untuk yang pro itu tidak hanya terbatas di 100 orang ya. Artinya jadi di kabupaten dan provinsi lain dua kali. Jumlahnya kan dari 100. Yang saya tahu ketika kita zoom-nya kita pakai untuk yang pro lebih dari 100, bahkan 450 atau 500 kurang. Oh, ya malah beneran. Syukur kalau begitu. Artinya ketika beneran teman-teman yang mengikuti dari kabupaten ketua-ketuanya itu lebih banyak, mungkin akan informasi akan disampaikan untuk masukan kita, untuk masukan pengurus dan di pengurus yang kabupatennya. Dari Pak, apakah nanti itu terserah punya yang di kota di KL atau sudah seperti lebih dari 100 maksimal 200 seperti itu atau bagaimana gitu. Nah,
Halo. Namanya apa ini? Dangdut apa koplo? Waduh. Halo, Pak Sipul. Mana Pak? Ke Pesipul. Mohon informasinya dari Pak Roman. Saya ulangi 081 911 290 673, betul ya? Ya, itu aja kita komunikasi Pak ya. Ya, terima kasih Pak Saiful. Pak Rastani bagi-bagi. Apa? Silakan teman-teman yang lain, masih ada yang mau disampaikan. Harman. Baru jam 11. Ya, halo. Akan ininya dimatikan, di unmute. Halo, Pak Roman. Ya. Siapa ini? Saya. Apain muka-muka Bengkulu. Oke, siap. Silakan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan di Indonesia. Ya, saya punya usul insyaallah dari Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, siap untuk acara besok webinar. Dan sebagai usul nanti ke depannya untuk webinar ini kalau perlu lebih intensif supaya lebih menguatkan solidaritas konsolidasi antara pengurus se-Indonesia. Karena mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan kawan-kawan di daerah yang mungkin nanti bisa sharing-sharing untuk berbagi dan mencari solusi. Mungkin itu Pak, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak P. Moko. Insya Allah saya sangat setuju sekali kita sering komunikasi seperti ini karena jarak, apalagi kita menghadapi munas. Gimana Bu Irji, usulnya? Bagus, bagus, setuju. Selalu setuju pokoknya. Yang lainnya mungkin Kang, ada usulan yang lain mungkin? Yang Roman ini kan? Silakan teman-teman yang... Gimana, Bu? Dari usulan Pak Saiful tadi, kan kalau pro ternyata bisa lebih dari 100 peserta, ya kan? Iya. Sudah, kalau betul besok ditentukan saja, ya mau gabung, silakan gabung saja. Tidak apa-apa. Oh, gitu. Ya, siap. Okay. Pokoknya pengurus kabupaten ada yang mewakili, sehingga provinsinya nanti tidak keberatan untuk ini menyampaikan, apa namanya, mungkin waktunya yang perlu ditambah ini, Kak Roman. Karena sepertinya yeah, kalau jam 3 sampai setengah 6 tidak cukup. Iya. Yeah. Mungkin lebih awal ya, Bu Ibu. Lebih awal apa gimana gitu? Jeda dulu saja. Mungkin ada istirahat dulu sekitar 30 menit lah buat istirahat sebentar. Nanti setelah itu ada sesi juga gitu. Salat maghrib itu ya? Iya kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi ada jeda sekitar 30 menit lah buat istirahat. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Mungkin nanti saya bisa konsultasi sama Mbak Ulu. Oke? Okay. Baik, siap, Bu. Ya. Ini sudah berapa ikut, Kak? Sudah gabung berapa? Ini 40, Bu. 40. Baru sedikit, berarti ya. Baru sedikit, iya. Ya? Iya, 40. Iya, ya. Semoga besok paling tidak. Ya, udah ikut semua aja, nggak apa-apa. Iya, kan? Iya, siap. Iya. Monggo yang lainnya, kalau ada. Rastani yang mau disampaikan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini.
Enggak ada headset ya? Enggak. Suaranya kresek-kresek soalnya. Ya. Ini Pak yang mengenai kami di Kabupaten Indramayu. Sebenarnya kami sudah dapat surat rekomendasi dari Bupati ya Pak. Cuman khusus untuk men, sedang men ini tidak ada gerakan sekali ini ataupun tidak tahu gitu mereka, karena mereka kan sudah dapat UMR dan provinsi, jadi enggak hanya enggak ada keinginan untuk mendapat tes mungkin. Mari di Bapak Drama ini hanya bisa menghandle dasar saja, SD SMP saja gitu. Jadi kami nggak bisa membekal dari belajar. Kalau kabupaten kota yang lain gimana Pak? Apa yang kami siapkan? Saya, kalau kabupaten yang lain, kabupaten yang lain, nah, mungkin mereka ya ini khusus tidak pas dalam ini nggak ada kayaknya nggak ada antios dan antusias, jadi kendaraan kami juga mungkin ya pengurus Indramay juga ya koordinator kecamatan mereka tidak mau menghubungi mereka gitu. Karena mereka apatis, seolah-olah apatis gitu. Apakah kami hanya digas aja gitu. Hanya digas aja. Mana Bu Irji gitu. Mangga. Mangga Bu Irji. Oke. Terus Pak Rastani dari Jawa Barat tadi ya kan datangnya. Rasanya gini, kalau memang untuk dikmen yang merasa keberatan, susah untuk dirangkul, sementara ditinggalkan dulu nggak apa-apa, Kak. Pak Rastani, ya. Jadi ditinggal dulu nggak apa-apa. Daripada nanti jenengan malah kebingungan sendiri, cukup tiga saja. Cukup yang mau dijenengan saja sekarang yang dibawa, termasuk data-datanya. Oke, ya. Seperti itu, ya. Pak Rastani, ya. Ya, tadi sudah tertul ya sekitar kurang lebih 2.000 berikan lah. Oke. Sementara di sudah saja yang dirangkul. Oke. Ya SD dan SMP saja. Kita aja. Oke. Kang Roman tadi Mbak Ulan itu ada di chat pengen ikut gabung Kang Roman. Iya, mana Ulan? Mbak Ulan tadi. Bu, itunya di unmute aja Bu. Boleh silakan di unmute Bu Ulan, selamat bergabung. Ulan tadi mau gabung. Ada Mbak Ulan? Bulan silakan di unmute Ibu. Waalaikumsalam. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam. Ada Bu. Iya. Yap. Hanya cek suara. Jelas. Oke. Okay. Bisa jelas Pak Roman? Di Lebak, Mas Bu. Jelas. Iya. Ya, saya sudah mendengar tadi beberapa masukan dari teman-teman sekalian. Ini sifat masih pelatihannya nggak masalah, tapi sudah banyak sekali masukan di sini. Kemudian tadi yang kaitannya dengan penggunaan yang pro ya, mungkin bisa dipikirkan Pak Roman bisa dibicarakan nanti dengan Ibu Anam, karena kebetulan beliau juga beliau juga pakarnya juga, itu bisa di siapa Bu? Pak Anam, Saiful Anam yang dari Jogja. Oh, siap.
Ya, Saiful Anam, kemudian ada juga nanti mungkin bisa di dengan coba ke Pak Lutfi, ya Pak Lutfi, kemudian ada lagi Pak Heri, itu semuanya teman-teman yang artinya membidangi itu. Jadi nanti supaya acara kita itu dengan lancar, bagus lagi kalau misalnya memang tanpa ada kendala, tapi teman-teman di seluruh pelosok Nusantara itu bisa. Jadi nanti semakin banyak apa namanya partisipannya. Jadi kan semakin banyak juga masukan dari teman-teman. Kemudian nanti yang kaitannya dengan usulan mengenai webinar secara rutin ya, mungkin ya lebih optimal lagi untuk perjuangan kita. Jadi boleh nanti mungkin kita atur ya webinar dengan jangka waktu tertentu atau sesuai dengan kebutuhan kita lah. Jadi nanti kita semakin bisa intens komunikasi di secara online. Jadi semua masukan bagus. Kemudian tadi juga ada masukan dari teman yang dari mana tadi Bu Irzi? Yang digmennya enggak jalan. Yang digmennya enggak jalan. Dari Indramayu Jawa Barat. Indramayu ya. Oh iya. Yang jelas ini, ketika memang ada bagian yang tidak jalan, yang sudah ada dioptimalkan dulu. Yang sudah ada dioptimalkan dulu, dukungannya dioptimalkan dulu ya. Nah, sambil jalan kita sambil tetap meraih teman-teman yang ada di Digmen. Karena bagaimanapun juga yang namanya Digmen itu kan strukturnya ada pusat gitu ya. Kalau Indramayu maksudnya Jawa Barat ya? Jawa Barat nggih. Ya, Indramayu. Provinsinya Jawa Barat ya. Nah, kalau misalnya seperti ya, sudah ada Pak Sigit sebenarnya di atas ya. Jadi sudah terwakili sebenarnya oleh Pak Sigit, mereka tinggal ikut bergerak saja gitu. Jadi untuk yang Indramayu enggak usah khawatir, tetap saja bergerak. Kemudian untuk data dan lain sebagainya, nanti kaitannya dengan data secara keseluruhan itu kan nanti masuknya ke Provinsi Jawa Barat. Jadi enggak usah terlalu dipikirkan mengenai ada tidaknya Digmen. Yang jelas semua hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di daerah itu dipenuhi dulu. Ngaten nggih, Pak nggih? Ngaten nggih? Nggih. Kemudian ini Pak Lemang, mungkin nanti untuk supaya tuntas paling tidak apa yang menjadi unek-unek teman-teman tuntas besok, mungkin saya setuju dengan Mbak Irsi, nanti kita perpanjang selagi belum maghrib ya Pak, belum memasuki masa sholat ya maghrib ya, kita lanjutkan. Tapi ketika nanti pas maghrib ya teman-teman waktu itu ibadah, cut dulu saja, nanti kalau misalnya berkenan lagi untuk melanjutkan nggak apa-apa, dilanjutkan ya teman. Ngeten? Oke. Ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanya. Halo, Sewu. Bu Ibula. Halo. Oke, monggo. Oke, monggo Pak Yuda. Pak ini menambahkan dari apa yang disampaikan Bu Wulan tadi terkait untuk Pak Restani ya, Jawa Barat, saya rasa ranahnya digas dengan Bimun ini kan ada alurnya sendiri-sendiri. Kalau kebetulan seperti Jawa Tengah ini sudah disambungkan dengan ketua provinsi oleh Bu Wulan yang background-nya Bimun ya, tapi kita membaur di kabupaten kota ini. Tapi beda sedikit di Jawa Timur ini treatment sama-sama berjalan. Tapi jangan khawatir, manakala treatment ini punya ranah sendiri yang alurnya ke provinsi. Jadi data-data ini langsung lari ke dinas provinsi. Jadi untuk teman-teman yang di bawah das, memang alurnya di kabupaten kota. Jadi tidak apa-apa, monggo konsentrasi di kabupaten kotanya masing-masing. Koordinasi dengan ketua tentunya di provinsi bisa Pak Sigit. Kemudian untuk teman-teman di Gepok, kita berikan ke Pak Sigit agar
dalam alur, satu alur ini nanti koordinasinya dengan Pak Didit. Kalau memang ada umpama matematik ini yang mau mengkoordinir umpama. Tapi kalau bisa dihubungi oleh Pak Didit langsung keseluruhannya, kita juga mengkoordinir, sekaligusnya juga dalam koordinir Pak Didit. Nanti akan sebagainya enak, mungkin di Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Timur sama-sama berjalan, berdampingan gitu, Gek. Itu aja yang bisa saya tambahkan Bu Wulan tadi, Gek. Bapak, tadi, Gek, Ramayu. Terima kasih, Bu Wulan. Monggo, lanjut. Gek, terima kasih Pak Yuda. Ya, masukan yang bagus juga Pak Yuda. Jadi ya, intinya selagi memang gini, kalau untuk alur informasi, kalau nggak kita sendiri yang kabupaten untuk yang mencawel teman-teman yang dikmat, mungkin mereka tidak tahu. Tapi toh, kalau misalnya mereka juga belum mau, itu yang belum mau kan sebagian. Mungkin belum ketemu dengan yang mau saja. Jadi mungkin sambil berjalan, nanti dengan berjalannya waktu, siapa tahu mereka juga terbuka untuk. Sebenarnya ketika mereka ikut atau tidak, juga bukan masalah kita. Tapi kadang-kadang kita juga harus pikir bahwa kita satu daerah, kita satu wilayah. Ketika kita berjuang, harapan ya ketika dulu teman-teman juga harus diberikan seperti itu sebenarnya. Jadi ya sambil berjalan saja nanti. Tadi dikatakan memang kan Indramayu cuek ya. Yang dikmennya adalah apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Siapa tahu suatu ketika mereka-mereka juga mau bergabung. Tapi tidak bergabung pun itu juga bukan permasalahan yang jen buat ngaten deh Pak. Ini baterai ya, nampak dilanjutkan Mbak Irzi. Oke. Kang Roman gimana? Halo, Kang Roman. Bateraiku udah habis ya Kang Roman. Nasional silahkan ke Bu Irji, mungkin mau closing dulu, ini udah mau zuhur, kita cukupkan dulu, sudah cukup. Baik, mohon maaf teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk testing webinar GTK HNK se-Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah besok silakan dipersiapkan sinyal yang bagus. Kalau ada headset, tolong pakai headset biar nanti bertanya ataupun beberapa hal yang akan disampaikan suaranya jernih. Dan juga insya Allah besok kita akan live streaming dan tidak dibatasi. Tadi saya juga searching di Google, kalau tidak salah untuk pro itu kapasitasnya sampai 1000 orang, jadi bisa sampai 1000 orang insya Allah. Jadi besok cara terbuka saja, kalaupun yang tidak mengikuti di Zoom mungkin bisa mengikuti nanti di YouTube stream. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman seluruh Indonesia yang sudah bisa gabung. Mohon maaf. Insyaallah sampai tetap kita pada pukul 15.00 sampai dengan selesai. Kalaupun tidak selesai sampai maghrib, insyaallah kita jeda 30 menit dan kemudian akan dilanjutkan. Silakan dipersiapkan saja kendala-kendala apa saja yang ada di daerah masing-masing, sehingga besok bisa disampaikan sejelas-jelasnya kepada pengurus pusat. Terima kasih. Kurang dan demikian mohon maaf. Selamat berjuang. Salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.